Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini saya kembali di lahan tanaman cabai saya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan rezeki, dipanjangkan umurnya. Kali ini saya akan mereview cara untuk mengukur pH tanah di tanaman kita. Saya sudah pesan alat pengukur pH tanah. Nah, seperti ini teman-teman, ini alatnya yang sudah saya beli. Namun kita juga harus membeli baterai untuk menghidupkannya karena paketnya tidak sama dengan baterainya. Nah, caranya cukup mudah, kita tinggal pasang ini baterainya. Baru kita hidupkan. Ini seperti pada ini sudah hidup. Ini gunanya untuk mengukur pH tanah. Saat ini saya gunakan. Kita langsung saja mengukur pH tanah di tanaman saya ini. Saya sudah mencobanya di beberapa jenis media tanah. Dapat kita lihat di video selengkapnya. Caranya cukup mudah teman-teman, ini kita tinggal tancapkan di tanah kita. Baru kita tunggu sebentar, baru kita lihat pH-nya. Nah, ini pH-nya cukup rendah. Ini 4,5, ini sangat masam. Karena memang tanah di Kaltim teman-teman pada umumnya itu masam. Jadi ini sangat perlu atau kita harus tingkatkan pH-nya. Ini sama 4,5 pH-nya. Jadi di tanaman saya ini cukup berkurang pH-nya karena di lahan ini sebelumnya saya tanami tomat, kemudian saya tanami timun, dan ini saya tanami kembali cabai rawit. Nah, ini pH-nya sangat berkurang 4,5. Nah, teman-teman, ini cara yang sangat efektif untuk mengetahui pH tanah di lahan kita. Nah, malah di sini 5,3 teman-teman. Ini sangat rendah pH-nya. Jadi alat ini sangat membantu untuk mengukur pH tanah.
Namun yang perlu kita ketahui, kita pahami dulu sebelum menggunakan yang ujung sebelah sini, sebelum kita tancapkan di tanah, kita harus bersihkan teman-teman. Ini kondisinya seperti ini. Nah, kalau untuk menghidupkan tadi kita tinggal on-kan, dan kalau kita matikan kita tinggal ini tekan agak lama. Nah, ini sudah mati, kalau hidupkan tinggal on-nya. Nah, ini gunanya untuk mengukur pH tanah dan juga untuk mengukur kadar air tanah dan suhu tanah. Ini temperaturnya 33 derajat Celcius. Nah, kita coba untuk mengukur temperaturnya. Temperaturnya 30 derajat. Demikian video singkat ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.